lagi bersama saya di Herito TV. Sekarang saya sudah berada di depan kantor Lurah Kembangan Selatan. Dari sini, ikuti terus perjalanan kita ke Pasar Puri. Setelah itu kita akan mampir ke kantor Wali Kota Jakarta Barat. Nah, dari situ kita putar-putar lagi ke Mall Puri dan lanjutkan perjalanan ke Mall Lipo. Oke cuy, jangan lupa ikuti terus channel ini, petualangan ini, perjalanan ini. Yuk, come on! Ya cuy, selanjutnya versi kedua menyebutkan bahwa kembangan berasal dari jenis atau gaya seni pencaksilat Betawi yang menjadi tradisi di daerah tersebut. Namanya kembangan pencak, yakni latihan tata gerak sebelum melakukan gerak-gerak silat terhadap dengan seorang lawan atau sajian pentas berupa peragaan gerak terdiri atas jurus pukul, langkah, kembangan atau ornamen dalam seni pencaksilat. Kembangan pencak mengandung nilai budi dan estetika gerak, sikap, etika dan estetika yang berasal dari kebudayaan daerah tersebut. Di daerah Jakarta dan sekitarnya, kembangan pencak sebagai seni gerak terdapat di berbagai tari-tarian yang diiringi permainan rebana, misalnya rebana biang dan belengo. Lantaran di daerah tersebut seni pencak silat berkembang pesat sehingga diberi nama kembangan. Demikianlah asal usulnya. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Visi Jakarta Barat. Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai kota jasa yang nyaman dan sejahtera. Misinya Jakarta Barat adalah membangun tata pemerintah yang baik guna terwujudnya sebagai kota jasa dan wisata, budaya dan bersejarah. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan nilai norma serta pranata sosial. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Tujuan Jakarta Barat, meningkatkan profesional aparatur. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan. Serta mendorong partisipasi masyarakat. Mewujudkan pelayanan prima yang menyentuh kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Sumber ini saya dapat dari barat.jakarta.go.id. Halo cuy, tadi kita sudah jalan-jalan kemudian mampir ke kantor Lurah Kembangan Selatan. Di sana ada taman, etra juga, jadi bisa berkunjung ke sana bersama keluarga. Kemudian kita lanjutkan perjalanan ke Pasar Puri, kita mampir ke gedung atau kantor Wali Kota Jakarta Barat. Indah betul, luas, tamannya bagus. Jadi mampirlah ke sini dan nikmati suasana di sini. Oke, setelah dari sini kita mau jalan-jalan ke Mall Puri. Tidak belanja ya, cuma jalan-jalan saja. Oke, kemudian ke Mall Lipo dan setelah itu kita selesai perjalanan. Oke cuy, nantikan terus perjalanan saya di Herito TV. Dukung terus channel ini untuk like, subscribe, and komen di bawah ini. Siapa tahu Anda pernah punya kenangan di wilayah ini. Sampai jumpa di kelurahan berikutnya cuy. Bye-bye. Halo cuy, suasana mendung di perjalanan. Tadi habis hujan. Oke cuy, Kembangan adalah kawasan perkampungan yang merupakan kecamatan di Jakarta Barat. Mempunyai sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari kota Jakarta tempo dulu. Sekarang ini, daerah Kembangan banyak dibangun komplek perumahan, sehingga tidak sedikit areal perkebunan yang sudah digusur. Untuk itu pula, banyak pohon besar di sana yang sudah ditebang. Zainuddin HM dalam bukunya 212 Asal Usul Jakarta Tempo Dulu, setebal 377 halaman, diterbitkan oleh Ufuk Press pada Oktober 2012, menjelaskan mengenai asal-usul nama Kembangan yang terdapat dua versi. Versi pertama mengatakan bahwa berasal dari keadaan alamnya yang pada masa lampau merupakan perkebunan kembang atau bunga, seperti kembang mawar, kembang pihong, kembang melati, dan kembang anggrek.
Penduduk utamanya adalah orang-orang Betawi yang umumnya bertani karena di situ banyak tumbuh pohon kembang. Maka masyarakat menyebutnya Kembangan.